Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub, syafil alani wa mufarrijil kurub, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Pada hari Selasa sore 12 Syawal 545 Hijriah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahmatullah alaih berkata, "Wahai gulam, lakukanlah secukupnya dalam semua urusanmu. Engkau adalah hamba yang lari dari tuannya. Kembalilah kepadanya. Bersimpuhlah kepadanya. Patuhilah perintahnya. Hindarilah larangannya. Terimalah ketetapannya dengan sabar dan setia. Jika yang demikian itu telah sempurna, sempurnalah penghambaanmu kepada Tuhanmu, dan kecukupan darinya akan datang kepadamu. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah mencukupi hambanya?" Quran Surah Az-Zumar ayat 36. Jika benar penghambaanmu kepadanya, dia akan mencintaimu. Bahkan kuatlah cintanya di hatimu. Engkau akan merasa damai bersamanya dan dekat dengannya. Engkau tidak lagi merasa susah, dan engkau tidak perlu mencari teman selain dia. Engkau ridho kepadanya dalam semua keadaan. Meski bumi menyempit dan pintu-pintu tertutup bagimu, engkau tidak akan marah. Engkau tidak akan datang ke pintu lain selain pintunya. Engkau tidak akan memakan makanan selain makanan darinya. Engkau akan bertemu dengan Musa alaihi salam, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya." Quran Surah Al-Qasas ayat 12. Allah Tuhan kita Azza wa Jalla menyaksikan segala sesuatu, hadir pada segala sesuatu, memeriksa segala sesuatu, dan dekat dengan segala sesuatu. Engkau tidak mungkin bebas darinya. Tidak ada keingkaran setelah ma'rifat. Celaka kamu. Kamu mengenal Allah lalu mengingkarinya. Janganlah kau berpaling darinya sehingga kamu tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Bersabarlah bersamanya. Jangan sabar berpisah darinya. Tidakkah engkau tahu bahwa orang yang bersabar itu akan berjaya? Demikianlah akal ini. Mengapa tergesa-gesa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wataqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap-siaga di perbatasan negerimu, dan bertawakallah kepada Allah supaya kamu beruntung. Banyak ayat Al-Quran yang membicarakan tentang kesabaran. Di dalam kesabaran terkandung banyak kebaikan dan kenikmatan, bahkan pembalasan yang baik, karunia dan kedamaian di dunia dan akhirat. Engkau harus bersabar, karena engkau sudah melihat kebaikan itu di dunia dan kelak di akhirat. Kiranya engkau perlu berziarah kubur dan mendatangi orang-orang soleh serta melakukan kebaikan. Maka sungguh, urusanmu akan menjadi beres.
Janganlah engkau seperti orang-orang yang apabila sehat tidak mau melaksanakan, jika mendengar tidak mau mengamalkan. Hilangnya agamamu karena empat hal. Pertama, engkau tidak mengamalkan apa yang engkau ketahui. Kedua, engkau justru melakukan apa yang tidak engkau ketahui. Ketiga, engkau tidak mau mempelajari apa yang tidak engkau ketahui, sehingga engkau tetap bodoh. Dan keempat, engkau mencegah orang dari mempelajari apa yang tidak mereka ketahui. Wahai Gulam, tampaknya engkau hanya mendatangi majelis-majelis zikir pada waktu longgar saja, tidak istiqomah. Engkau menolak nasihat para penceramah, bahkan engkau menganggap mereka salah, lantas engkau menertawakannya dan mempermainkannya. Jika demikian, sesungguhnya engkau berada dalam bahaya. Padahal sesungguhnya engkau berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertaubatlah kepada Allah. Janganlah engkau menyerupai musuh-musuh Allah. Ambillah manfaat dari apa yang kau dengar. Wahai Gulam, sungguh engkau telah terikat dengan kebiasaan mencari bagian dengan mengandalkan sebab dan melupakan empat musabab dan tawakal kepadanya. Engkau harus memulai beramal dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka menyembahku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan mereka untuk merusak, main-main, atau hanya sekedar makan, minum, tidur, dan nikah. Sadarlah wahai orang yang lalai. Langkahkan hatimu kepadanya satu langkah, maka dia akan melangkah kepadamu beberapa langkah untuk menjumpai para kekasih yang rindu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa batas. Quran Surah Al-Baqarah ayat 212. Jika Allah menghendaki seseorang untuk sesuatu, maka dia akan menyediakan untuk itu. Ini sesuatu yang berkaitan dengan makna, bukan rupa. Jika apa yang telah aku sebutkan itu sempurna pada diri seseorang, maka benarlah zuhudnya di dunia dan akhirat. Segala sesuatu akan datang kepadanya. Kesehatan, kerajaan, kekuasaan, dan kepemimpinan akan datang kepadanya. Setiap bijinya menjadi gunung, setiap tetesnya menjadi lautan, bintangnya menjadi bulan, dan bulannya menjadi matahari. Yang sedikit menjadi banyak, ketiadaannya menjadi wujud, kefanaannya menjadi kekal, geraknya menjadi tetap, menjulanglah pohonnya ke ars, sedang akarnya menancap di bumi. Daun dan rantingnya mengembang di dunia dan akhirat. Apakah ranting-ranting itu? Yaitu hukum dan ilmu. Dunia berjalan di sisinya seperti lingkaran cincin. Tidak ada dunia yang menguasainya. Tidak ada akhirat yang mengikatnya. Tidak ada kerajaan yang memilikinya. Tidak ada penghalang yang menghalanginya. Tidak ada seorang pun yang menyakitinya. Jika seseorang itu telah sempurna demikian, maka dia patut berada di tengah manusia, kemudian diambil dari hadapan mereka dan diselamatkan dari lautan dunia. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan untuk seseorang, maka Allah akan menjadikannya sebagai orang yang menunjuki orang lain. Dokter, pembimbing, pendidik,
juru bahasa, lampu dan matahari bagi manusia. Jika tidak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala justru akan menghalangi dia darinya. Ada juga sebagian orang macam ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kepada makhluk dengan tetap dijaga dan diselamatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya taufik untuk membangun dan menunjuki manusia. Orang yang zuhud dunia akan diuji dengan akhirat. Orang yang zuhud dunia dan akhirat akan diuji dengan makhluk dunia dan akhirat. Sungguh engkau telah lalai, seolah-olah engkau tidak akan mati. Seolah-olah pada hari kiamat nanti engkau tidak akan dihimpun di mahsyar, tidak dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak meniti sirat. Inilah sifat-sifatmu, padahal engkau mengaku Islam, Al-Quran dan ilmu akan menuntutmu jika engkau tidak mengamalkannya, sehingga kamu dosa karenanya. Pada hari kiamat, ketika kamu hendak menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak mau menerimamu. Pada hari itu semua makhluk takut kepada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habislah seluruh kerajaan dunia, yang tinggal hanyalah kerajaannya. Pada hari kiamat, segala sesuatu kembali kepadanya. Tampaklah kerajaan, kemuliaan, dan kekayaan para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan mereka. Bahkan pada hari ini, mereka menjadi tiang langit, paku bumi, dan wakil Al-Haq Azza wa Jalla. Tetapi dari segi makna, bukan dari segi bentuk. Jika hari ini masih bersifat makna, besok merupakan bentuk aslinya. Keberanian para pembangkang adalah dalam menghadapi dan memerangi orang-orang kafir. Sedangkan keberanian orang-orang soleh adalah dalam menghadapi nafsu, keinginan, watak, syaitan, serta kawan-kawan buruk. Adapun keberanian orang-orang khawas adalah zuhud terhadap dunia dan akhirat. Wahai gulam, sadarlah sebelum engkau disadarkan tanpa perintahmu. Bergaulah dengan ahli agama. Mereka adalah manusia pilihan. Orang yang berakal adalah yang menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang paling bodoh adalah yang mendurhakainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua tanganmu berdebu, yakni miskin. Namun kedua tanganmu menjadi kaya bila bergaul dan mencintai para ahli agama. Kemunafikan akan hilang dari hatimu. Orang munafik adalah orang yang pamer. Sebenarnya ia tidak punya amal. Amalmu tidak akan diterima kecuali yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diterima bukan bentuk amal, tetapi niatnya. Jika engkau menentang nafsu, keinginan, syaitan, dan duniamu dalam beramal, maka dia akan menerimanya. Beramallah dengan ikhlas. Janganlah kamu melihat jumlah amalmu. Yang diterima adalah amal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena makhluk. Celaka kamu. Kamu beramal karena makhluk tetapi ingin diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah cacat yang ada pada dirimu. Tinggalkanlah kejahatan, kesombongan, dan kepongahan. Sedikitkanlah kesenanganmu dan perbanyaklah kesungguhanmu. Sesungguhnya engkau berada di kampung kesusahan, dan sesungguhnya engkau sedang berada dalam penjara. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bertafakur, sedikit bergembira dan banyak bersedih. Beliau sedikit tertawa kecuali tersenyum untuk menyenangkan hati orang lain. Sesungguhnya di hati beliau menaruh kerisauan. Kalau saja bukan karena sahabat dan urusan agama, beliau tidak akan keluar dari rumahnya
dan tidak akan duduk bersama siapapun. Wahai Ghulam, jika khalwatmu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala telah benar, hatimu tentu akan tercengang dan menjadi bersih. Pandanganmu dapat menarik pelajaran. Hatimu bertafakur. Ruh dan maknamu sampai pada Al-Haq Azza wa Jalla. Berfikir perihal dunia adalah siksaan dan hijab. Tetapi memikirkan akhirat adalah ilmu dan menghidupkan hati. Orang yang bertafakur diberi ilmu tentang keadaan dunia dan akhirat. Ya Allah, dekatkanlah kami kepada-Mu. Jangan jauhkan kami dari-Mu. Berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Serta lindungilah kami dari siksa neraka.